Halo, kembali lagi di channel gue ya. Dan kita bermain game PKSD. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencari 6 secret box teman-teman ya, di update event liburan pet ini. Oke, kita langsung masuk ke dalam ini ya, portal parkour pet di sini ya. Nah, secret box yang pertama itu ada di belakang robot ini teman-teman ya. Jadi dia posisinya tuh ada di dalam gedung. Nah, caranya untuk ngambilnya kita harus hancurkan gedungnya. Hancurkan gedungnya gimana, Bang? Ya, kita harus pakai robot ini ya. Oke, di sini aku akan sewa robotnya ya. Nih, aku akan nonton iklan. Dan nah, ini udah dapat ya. Ini kita udah dapat robotnya nih, kayak gini bentukannya ya. Oke, nah, ini kita langsung robohkan aja yang di belakang sini, teman-teman ya. Nih. Nih ya, kalian robohkan aja ya di sini nih ya, roboh. Nah, udah ya. Nah, tuh dapat tuh ya. Nah, terus kalian tinggal kalau keluar boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa, kayak gitu ya. Nah, ini ya secret box-nya, posisinya ada di sini. Eh, ini kok susah dikendalikan ini? Kemana nih? Nah, pokoknya kayak gini lah ya. Nah, nih. Secret box-nya kayak gini nih di sini ya. Aduh, susah banget dikendalikan. Nah, pokoknya kayak gini ya. Oke, kita keluar aja, terus kalian ambil secret box-nya ya. Yang penting kalau kalian sudah hancurkan gedungnya, kalian tinggal ambil secret box-nya kayak gini. Oke? Nih ya. Ya, langsung ambil. Nah, dapat ya secret box yang pertama, dapat 800 koin. Nah, secret box yang kedua itu posisinya ada di atas gedung juga. Teman-teman biar gampang, kalian pakai sapu terbang aja ya, biar gampang ya. Nih, sapu terbang mana nih? Sapu terbang. Let's go. Nah, ini ya. Nih, biar kalian bisa kayak gini. Nah, ya, dia di atas gedung ya. Nah, di sini teman-teman lihat lagi ya, periksa. Dia tuh ada di sana tuh ya. Nah, ya. Oke, nah kalian pakai sapu terbang aja, terus kalian terbang dan gini dan bisa tuh dapat tuh. Nah, ini ya. Oke, ini teman-teman ya, secret box yang kedua di portal pet parkour. Oke, kita langsung ambil ya. Lumayan dapat 800 koin ya. Nah, sekarang untuk sisanya ya, sisa 4 kotaknya itu ada di pulau PKXD. Jadi kita harus keluar dulu ya dari sini ya. Oke, kita keluar ya. Kita tunggu, sabar ya teman-teman ya. Sabar, kita kembali ke pulau PKXD ya. Oke. Sabar, sabar ya. Sabar, sabar. Oke, masih loading. Ayo, jangan lambat-lambat loadingnya. Nah, kita udah kembali ya teman-teman ya. Nah, di sini itu secret box selanjutnya itu ada di balon platypus yang di sebelah robot aircat ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya kalian punya sapu terbang ya kayak aku tadi ya, atau mungkin armor, nah itu lebih gampang. Jadi teman-teman harus naik ke atas platypus di sana ya. Tuh ya, pet platypus, balon platypus. Di sini aku pakai sapu terbang aja ya. Nah, ini kayak gini. Terus kayak gini. Terus kayak gini lagi ya. Nah, itu di ekornya tuh kelihatan nggak teman-teman tuh ya, di ekornya. Oke, langsung lompat. Nah, ini ya. Sip, selesai. Eits, jangan sampai jatuh. Nah, langsung teman-teman ambil ya. Ini secret box-nya, turun. Nah, dapat ya. Ini secret box yang ketiga, teman-teman ya. Nah, ini dapat 3 games, lumayan. Terus secret box yang keempat itu ada di pohon ya. Ada di pohon di samping sekolah, teman-teman ya. Pohon, tahu kan pohon yang ada pet kelincinya? Nah, dia tuh di situ tuh. Di belakang kelincinya dia sembunyi ya, itunya secret box-nya ya. Nah, ini secret box yang keempat tuh, kelihatan ya teman-teman ya di sini ya. Kalian tinggal masuk aja ke dalam dan ambil deh. Lumayan dapat 3 games lagi ya. Oke, sudah dapat 4 secret box, sekarang sisa 2 secret box lagi ya. Nah, secret box kelima itu ada di balon pet shop teman-teman ya. Nah, itu ada di balon pet shop ya. Balon pet shop di mana, Bang? Ya di sini nih, di depan pet shop tentunya ya. Nah, jadi kan depan pet shop itu ada balon tuh. Nah, kalian tinggal lompat aja ke atas balonnya itu. Nah, ini ya, balon ini ya. Ini kalian tinggal lompat. Tuh ya, dapat ya. Lumayan. 3 games lagi dapatnya. Ini total sudah dapat 5. Nah, yang terakhir ini posisinya unik juga ya. Nah, yang terakhir ini posisinya ada di dalam air pantai, teman-teman ya. Jadi kalian di sini pantai itu kan banyak dekorasi-dekorasi kan. Nah, di situ tuh tempat secret box-nya ya. Nah, ini kita langsung turun aja, kita langsung terjun aja ke dalam sini nih. Nah, ini ya. Terus kita turun ke bawah. Nah. Ini teman-teman ya.
secret boxnya yang terakhir ya. Oke, kita langsung ambil aja. Nah, nggak perlu badan bayi, nggak perlu badan kecil ya. Jadi badan normal udah bisa. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sudah lengkap secret boxnya, dapat 6 teman-teman ya. Nah, jadi itu lokasi semua secret boxnya. Jadi teman-teman bisa cari ya. Kalau misalnya teman-teman bisa nyari sendiri dan posisinya berbeda-beda ya. Misalnya langkah pertama tadi di tempat portal event pet aku dapatnya ya. Tapi kalau misalnya kalian dapat secret box pertamanya di bawah air kayak gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting lokasinya untuk 6 secret box di update pet liburan ini ada yang kubahas tadi, yang kujelasin tadi dari awal sampai di video ini ya. Jadi 2 ada di dalam portal pet ya, terus sisanya 4 ada di pulau PKSD kayak gitu ya. Oke deh teman-teman, jadi seperti itu aja video kali ini ya, kita tentang mencari 6 secret boxnya. Kalau misalnya tambahan dan komentar, silahkan jadi komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.